Nek kamu tidak tahu diri dan tidak mau bergerak, ya saya ucul nang kene iki. Wis berapa santri yang ucul dari sini? Ngono lho, kita Gusti Allah iki. Pergestasine ya Gusti Allah. Som yang ora nyangke Gusti Allah. Sudah tetap dari santri ora Gusti Allah itu urusanku. Aku tidak punya hak untuk mengeluarkan seorang santri dan tidak punya hak untuk menarik santri. Kabeh sing narik Gusti Allah sing ngetokke ya hakikate Gusti Allah. Ngati-ati ya kowe. Ngono lho. Lah musala jenggang-jenggingi ngopo nek kowe kira bisa ngomong dulurmu dhewe. Apa sing tak maksud dulurmu? Ya padha-padha santrine kene iki lho. Iki dulurmu donya akhirat. Ora dulure ceniningan ngono ora gelem legake atine. Piye kowe? Nek karo wong liya malah beramah tamah, kalau dulure dhewe ceniningan, wah wis. Setan kuwi jenenge. Lah kowe iki ngewangi pondok bareng merobohkan pondok. Ngewangi pondok iki carane iki ya ngemong lah. Padha ngemonge ora sak karepe dhewe cengingisan, cengengesan ora mutu. Itu ingat itu gitu-gitu. Ayo wingi santri tahfidhe. Gemblongnya aku meneng wae, ora nesu aku. Begitu ngomong, "Iyo ustaznya terlalu galak, padahal Pak Kiai melarang galak." Wah, aku marah besar aku. Nah, ini melawan ini. Ngono lho. Jangan melawan institusi. Sing dituduh kan irsat mesti, iki mesti irsat yang dituduh. Lho irsat akon iki, sak akon aku. Mana ngarani irsat itu kurang galak. Ngono ki lho, dituduh sih. Oh, irsat itu galak banget, terlalu galak. Oh santri wani nuduh ustad. Kalau santri kan bambu sak karemu, wis mulai nuduh orang yang saya utus ya. Kesalahan besar itu. Aku mung sembrono ini ora anggone. Mari kita merapatkan barisan, satu barisan hati maksudnya kuwi.